diketahui dua buah lingkaran yang saling bersinggungan, ya, diketahui AB sama dengan 10. AB adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Kemudian MN itu jarak antara kedua pusat lingkaran, ya. Nah, yang ditanya tentukan AM dikali BN. Oke, jadi kita jawab ya. Kita tahu ya kalau MN itu sama dengan AM ditambah BN. Oke. Nah, untuk mencari AM dikali BN, kita bisa pakai rumus dari persekutuan luar lingkaran. Garis persekutuan luar lingkaran yaitu AM, maaf, AB sama dengan akar MN kuadrat dikurangi AM dikurangi BN dikuadratkan. Nah, kita tahu kalau MN sama dengan AM plus BN, ya. Jadi kita substitusi AB sama dengan akar MN kita ganti dengan AM plus BN kita kuadratkan dikurangi AM dikurangi BN kita kuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda akar ya. Jadi AB kuadrat sama dengan AM plus BN kuadrat dikurangi AM min BN kuadrat. Nah, di sini kita dapat AB kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah 2AM BN ditambah BN kuadrat dikurangi, kita tetap kasih kurung ya, AM kuadrat dikurangi 2AM BN ditambah BN kuadrat. Oke, jadi AB kuadrat sama dengan, nah, AM kuadrat dikurangi AM ditambah 2AM BN plus 2AM BN ditambah BN kuadrat dikurangi BN kuadrat. Jadi sama dengan AM sama AM habis ya. BN kuadrat dengan BN kuadrat habis. Jadi tinggal 4AM BN. Jadi AB kuadrat sama dengan 4AM BN. Nah, AB tadi diketahui 10. Jadi 10 kuadrat sama dengan 4AM BN. Jadi AM BN itu kan AM dikali BN. Dikali BN sama dengan 100 dibagi 4. Ya. Jadi AM dikali BN sama dengan 25. Nah, begitu caranya.